menolak 800 ribu rupiah dari Pak RT. Tetap di Jalan Braga. Oke, kita buka kartu yang tidak dipilih. Yang bertuliskan Jalan Cipaganti, 3, 2, 1. Saya lagi berada di Jalan Asia Afrika, sekitaran di Braga gitu. Tepatnya ada di pinggir sungai Cikapundung. Sebuah sungai yang membelah kota Bandung. Sangat romantis sekali berada di sini. Kalau pada nanya, di mana nih asisten saya si Heru? Si Heru ini ternyata lagi gak enak badan. Jadi ini kesempatan saya berjuang sendirian, mencari orang untuk saya kasih hadiah, dan juga mencari kemungkinan untuk istri kedua kali ya. Papi, ngapain cari istri baru? Papi datang ke sini, ngapain papi cari istri baru? Ini tadi tuh disuruh. Udah gak usah, gak usah tahan mami. Jangan gitu dong. Udah, malu dilihat orang banyak. Yaudah, kita cari ini nih. Tapi papi di sini mau bagi-bagi hadiah kan? Bagi-bagi hadiah. Nah, kebetulan tadi Mas Heru nitipin ke mami. Oh ininya? Iya. Hadiahnya. Udah kita cari target ya. Iya deh. Papi. Kemana sih? Sini, mami kasih tahu. Apa? Jadi ini tuh namanya Sungai Cikapundung. Oh gitu? Iya. Mantep banget kita nongkrong-nongkrong pinggir sungai gitu loh, mantep banget. Banyak yang nongkrong sekalian karena ini sungai, mami mau nenggelamin papi. Ya Allah, jangan kayak gitu. Itu namanya bukan Cikapundung, namanya itu Sikapundung. Wah, itu tapi banyak banget motor-motor custom gitu deh. Mana? Itu tuh. Wah, gitu bagus tuh, Bi. Iya kan? Ini motornya di... banget motornya. Modif-modif. Seru-seru gitu banget. Halo, selamat siang. Sekarang kita udah bareng sama Bu Ratna dan teman-teman dari Modisba. Bener ya? Yang pertama saya pengen nanya, Modisba itu apa? Modisba itu motor disabilitas Bandung. Oke, motor disabilitas Bandung. Berarti komunitas ini di mana isinya tuh teman-teman dari disabilitas. Benar. Kegiatannya apa nih? Kegiatannya pastinya kita suka touring bareng, jalan-jalan. Wow. Nah, ini kan kalau Pak RT udah di sini berarti kan Pak RT mau bagi-bagi duit sama hadiah nih ya sama teman-teman Modisba nih. Kita punya ini nih. Ini kita punya 3 kartu yang bertuliskan nama jalan-jalan yang terkenal di kota Bandung. Yang pertama ada Jalan Braga, Jalan Cipaganti, dan juga Jalan Antapani. Nih Bu Ratna sama teman-teman Modisba pilih jalan apa nih? Jalan apa teman-teman? Braga. Braga. Oke, deal? Deal. Oke. Bu Ratna dan teman-teman dari Modisba pilih Jalan Braga. Kita buka yang sama sekali nggak dipilih nih. Jalan Antapani. 3, 2, 1. Ya sayang sekali. Nolak 2 juta rupiah. Yang ada di kartu Jalan Antapani. Oke, masih tersisa kartu Braga dan juga Cipaganti. Mau ganti apa enggak? Braga. Oke, deal? Deal! Ah, ternyata negosiasinya alot, Mam. Saya, tapi ya. Iya. Ya, harus ngeluarin senjata rahasia dong. Pak RT punya duit 1, 2, 3, 4, 500 ribu deh nih. Coba dipegang dulu, Bu Ratna. 500 ribu. Ya udah, kalau masih kurang, tambahin lagi jadi 600 ribu. Gimana? 600 ribu? Bagian sini gimana? Yang bagian sini? Kita langsung tambahin 200 ribu jadi 800 ribu. Tuh. Duit, nah mulai ada tuh duit. Mulai ada bisikan-bisikan duit tuh. Oh ini, 800 ribu. Braga atau Cipaganti? Braga. Ayo, bingung. Tetap Braga. Berarti kelompok Modisba ini kompak, Papi. Kompak banget lah. Jadi tetap di Braga ya? Braga. Menolak 800 ribu rupiah dari Pak RT. Tetap di Jalan Braga.
Oke, kita buka kartu yang tidak dipilih. Yang bertuliskan jalan Cipaganti. 3, 2, 1, go! Sayang sekali menolak 3 juta rupiah. Lumayan banget nih, 3 juta. Aduh. Ini. Nih. Berarti yang ini apa nih isinya nih? Hah? Mobil. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Manis pada berangka dapat 1 juta rupiah. Uang di belakang situ. Gimana sih? Nah. Oh ini dia. Sini loh papi. Oke, kita hitung rame-rame ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selamat. Dapat 1 juta rupiah dari Souvenir Indonesia Love Bandung on road ya. Sekali lagi selamat untuk Bu Ratna dan teman-teman dari Modisba udah dapat uang tunai 1 juta rupiah dari Souvenir Indonesia Love Bandung on the road. Bikin kaya rame-rame. Gilang, ya. Yang terkenal dari Bandung salah satunya adalah kulinernya yang kulinernya enak di mana-mana, ya. Ya kan? Saya kemarin nyobain satu tempat makan all you can eat enak banget. Yang benar. Benar. Terus? Terus saya dikasih voucher buat dibagi-bagi. Lah banyak amat. Totalnya 1 juta rupiah. Masa lo mau makan situ lagi? Ya, kasih ke mereka aja. Iya, saya mau kasih kok. Oke. Ya. Joget dulu yang paling heboh dikasih voucher sama Gilang. Musik. Yo. Di Souvenir Indonesia, Love Bandung, bikin kaya, rame-rame.